Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat. Di video kali ini aku mau bahas bagaimana caranya agar motor atau kereta ini irit bensin. Seperti apa videonya? Simak sampai habis. Jadi ini motor baru diservis 1 minggu yang lalu. Kita lihat kondisi saringan hawanya seperti apa ya. Jadi buat teman-teman ojol ini bisa dicoba di rumah dan dibuktikan sendiri apakah benar dengan mengganti saringan hawa motor akan menjadi irit. Lihat kondisi saringan hawa, cuor men, berabu. 1 minggu di servis keadaannya ada seperti ini. Jadi ini nanti kita ganti dengan busa ya. Ini tadi baru dibeli. Ini kita ganti, ini nanti kita buang. Terus kita ganti. Lihat. Begini. Ini kalau saringan hawa kotor, tarikan motor jadinya berat. Dan kalau motor tarikan berat, maka bensin akan jadi boros. Oke. Pertama kita buang dulu kertasnya ini pakai cutter. Karena ini mau dibuang, ini kita rusakin aja kertasnya. Dan kertas ini cuman bisa disemprot pakai kompresor, nggak bisa dicuci kalau kertas. Ya. Keras. Sebelum ini diganti, kemarin aku udah coba isi full itu sekitar 20.000 bensin, dapatnya cuman 10 trip. Itu harus ngisi lagi 10 trip itu, walau ongkos 8.000 baru 80.000 dikurang 15.000, hitung sendiri ya. Nih, kita buang semua kertasnya. Jadi sambil ini diganti, teman-teman jangan lupa tekan tombol subscribe ya. Dan untuk yang udah subscribe, terima kasih. Keras bro. Jadi ini kertasnya masih bagus ya, karena ini baru ku ganti nih. Ada sekitar sebulan yang lalu ini baru kuganti saringan awalnya, tapi tarikannya tetap berat, apalagi bawa orang yang berat. Tahu lah kalian ya, orang berat bawa koper
tapi nggak bawa otak ya kan. Oke, ada bersih. Sekarang kita masukin busanya. Kan busanya besar nih. Nah, jadi kita potong lagi nih busanya. Kita pasin dulu. Kita potong, baru kita masukin. Kita masukin. Oke. Sudah siap. Jadi nanti seminggu sekali kalau emang rajin, ini dicuci, tinggal dicabut aja busanya. Cuci, direndam pakai air sabun. Udah habis itu dijemur. Oke. Nah, udah siap. Tinggal pasang. Ini jorok ya. Mestinya ini dicuci dulu ya, tapi ini karena aku mau pergi lagi. Cari duit lah. Tinggal kita pasang. Jadi ini sebelumnya udah dicoba ya sama temen aku dan Marelan, keretanya itu bisa dibilang paling irit. Tahu lah kalian ya, kereta paling irit, kereta paling murah paling irit. Dan setelah dia pakai busa ini, keretanya lebih irit lagi. Dia udah membuktikan. Dan buat teman-teman yang orderannya anyep, sepi, keliling-keliling habis minyak, boleh coba cara ini ya. Dan coba cara ini, mana tadi bautnya? Hilang bautnya, men. Siapa tahu dengan cara ini motor atau kereta kalian bisa lebih irit. Jadi kalian bebas keliling-keliling cari orderannya ya. Oke, beres. Oke, sampai sini aja videonya. Jadi buat teman-teman boleh dicoba cara ini, atau jika kalian punya cara lain silahkan tulis di kolom komentar bagaimana caranya agar motor irit bensin. Jadi jangan lupa juga yang ngajarin ganti busa ini punya channel YouTube namanya Adi Afrianto Double O. Subscribe juga channel YouTube-nya. Oke. Oke, buat teman-teman ojol, salam satu aspal, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.